السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang menyampaikan kita pada hari ini, yang telah melepaskan kita daripada bulan Ramadan, yang mana kita mengharapkan dengan ada lepasnya bulan Ramadan ini, Allah ampunkan dosa kita, Allah bebaskan kita dari neraka dan menjadikan kita ahli syurga yang kekal dalamnya selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya ucapkan selamat hari raya. Oh, amin. Taqabbalallahu minna. Dan lepas dah. Tapi raya orang Malaysia 30 hari. Jadi insyaAllah mudah-mudahan pada bulan Ramadan yang lepas kita dah membuat yang terbaik di sisi Ar-Rahman, dan hanya Allah yang menentukan siri amalan kita. Dan kita mengharapkan bulan Syawal ini pun kita lakukan yang terbaik yang Allah telah sediakan di antara ganjaran-ganjaran yang terbaik dengan adanya puasa. Nah, kan itu pertama hari raya tu, hari raya Aidil Adha, Aidil Fitri itu kita sambut mengikut syariat ke tidak, pahala terlalu besar sebenarnya. Kerana Rasulullah mengatakan Allah telah menukarkan kita daripada hari raya di zaman Arab Jahiliyah itu kepada dua hari raya yang besar. Berarti itu syiar, ya, syiar yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang menyambutnya pada hari itu bukan menyambut dengan lagu-lagu lok-lok-lok-lok tu, ya, lagu macam-macam pening kepala, tetapi menyambut dengan mengikut syariat, maka confirm pahala besar sangat-sangat, ya. Dan kedua, kita ada puasa 6 yang Allah berikan. Cuma saya mengatakan kita kembali kepada perjalanan yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kita agama ini, ingat ya, agama ini adalah agama wahyu yang mana Rasulullah saja yang tahu. Lepas tu Rasulullah sampaikan kepada kita, ya. Agama ini berlaku di zaman Rasulullah dan sampai sekarang. Raya berlaku di zaman Rasulullah sampai sekarang. Puasa 6 berlaku di zaman Rasulullah sampai sekarang. Betul? Puasa Ayyamul Bidh berlaku zaman Rasulullah sampai sekarang. Puasa Isnin Khamis berlaku zaman Rasulullah sampai sekarang. Tetapi kenapa semenjak-menjak ni kita lihat orang cuba nak menjadikan, disebabkan ni masyarakat kita nak ringkas, cepat, banyak pahala. Oh, kan? Ha. Itu yang jadi mi segera, meki, apa lagi? 3-in-1, ha, semua itulah. Puncanya kencing manis, darah tinggi kan? Ha, pasal nak sikit tapi cepat, dapat pahala banyak. Jadi datang idea nak mengkombinkan, mencampurkan puasa qada, campur puasa 6, campur puasa Isnin Khamis, Ayyamul Bidh. Nak cerita, zaman Rasulullah berlaku tak? Masa-masa tu berlaku. Tetapi kenapa Rasulullah tak istiharkan? Okey sahabat, hari ni Ayyamul Bidh, insyaAllah kita puasa 6 sekali Ayyamul Bidh. Hari ni hari Isnin, okey kita puasa 6 bersama hari Isnin. Okey, tak pernah Rasulullah, tak jumpa hadis. Okey, siapa yang nak qada, niatkan puasa sunat 6 Syawal sekali. Ada? Tak ada. Berbahaya tu bila benda tu berlaku di zaman Rasulullah, tarikh-tarikh tu, tapi Rasulullah tak pernah istihar. Rasulullah ada wahyu dah, Rasulullah terima wahyu, tapi tak ada pula disebutkan bab itu. Maka berhati-hati dalam siri amalan soleh kita, jangan kita syok sendiri. Ya, kita ingat dah habis. Alhamdulillah saya puasa 6 campur puasa Isnin Khamis. Kalau puasa Isnin Khamis tu kita maintain berlaku dan puasa 6, itu lain cerita. Tetapi kalau kita nak campurkan begitu, agak tak berapa nak kena. Ya. Dan kita saksikan hadis Aisyah dalam bab puasa qada. Pasal ini pertanyaan para jemaah kat kita, pening juga nak menjawabnya. Ya. Ustaz, mana dulu, puasa qada ke puasa 6? Okey, itu tak apalah, itu dah saya settlekan. Tetapi ustaz, kalau nak combinekan puasa qada dengan puasa 6, terutamanya orang perempuan lah bab ni kan, macam mana tu kan? Boleh ke? Lalu saya ketengahkan Aisyah, ya, bagaimana kedudukan Aisyah pernah dah puasa 6 kan? Tak mustahil dia puasa 6. Kata-kata Allah maklum, kita tak tahu. Tapi dalil tu, cuma ada satu riwayat yang mana Imam Bukhari mengatakan
Aisyah mengqatakan puasanya pada bulan Syakban, kan? Dia tak combine, kata. Menarik sekali. Dalam bab ini menarik sekali. Dan di situ datang, okey, siapa yang nak puasa 6 dahulu tak menjadi masalah. Siapa yang nak puasa qada dahulu, itu yang terbaik. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah kata apa? Dainullahu ahaqqu an taqdi. Hutang Allah itu lebih layak ditunaikan. Tetapi kalau siapa yang nak puasa 6, puasa qada, puasa 6, itu tak menjadi masalah. Pulanglah. Kalau disebabkan puasa 6 ni terhad pada 6 hari Syawal je, bulan Syawal je. Lepas tu tak, dah tak ada puasa 6. Jadi dia nak puasa 6 dulu, lepas tu qada, tak menjadi masalah. Disebabkan hadis Aisyah mengqada puasa bulan Syaban kerana kesibukan dia. Okey. Agak menarik sekali hadis tu, memang menarik sekali. Namun kita katakan, kita meraihkan, tapi nak combinekan itu yang jadi isu. Ya, nak campurkan puasa qada, puasa 6, puasa hari Isnin, ayyamul bid. Aduh, dia nak 4 sekali tu. Bukan 3 in 1 dah, 4 in 1. Berhati-hati. Kerana zaman Rasulullah berlaku hari-hari tersebut, tapi tak pernah pula kita mendengar Rasulullah bersabda begitu, para sahabat membicarakan hal itu. Ya, tak pernah. Kita takkan jumpa dalam satu hadis para sahabat mengkombinkan benda-benda yang begitu. Kecuali dia ada hukum hakam yang itulah, macam dia biasa puasa Ayyamul Bait, puasa 6 kan, puasa Isnin Khamis, tiba-tiba berlaku. Mudah-mudahan Allah berikan pahala 2 sekali. Ya, itu mungkin. Dia macam, cuma dalam bab solat dia berpunca daripada solat, dia ada solat yang boleh dikombinkan, dicampurkan, tapi itu pun ada cara dia, perbahasan dia. Misalan, okey, orang yang mengatakan solat tahiyatul masjid, misalan, okey, tahiyatul masjid, dia hukum dia menjadi perbahasan adakah wajib ke tidak. Ada yang kata wajib, ada yang kata tak. Cuma bila seorang tu, kalau bagi kaedah yang kita faham, bila dia wajib, dia tak boleh tinggalkan. Maksudnya, kalau dia masuk masjid, mesti solat 2 rakaat. Tetapi menjadikan perbahasan, bila seorang tu masuk dalam masjid, dia terus solat Zuhur misalnya, imam dah ni jadi ada solat, dia pergi, dia masuk solat tu, secara automatik tahiyatul masjid terangkat. Ha, macam tu. Itu kaedah dia, kan? Okey, jadi agak menariklah dalam perbahasan tu. Tapi nak combine tu, saya kata ada masalah. Semua yang terbaik itu mengikut cara Rasulullah dan para sahabat. Kerana agama ini berpunca daripada sumber itu. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Okey, jadi kita kena kenal agama kita, bahawa sumber kita memang sumber yang asli, dan kita cuba nak menjaga mendapat yang terbaik dalam agama kita. Ya, jadi kita jangan menggunakan akal ataupun jangan dengar orang cakap begitu, ya, kita terus nak ikut, tak pastikan. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan berada di Yayasan Ta'lim yang Allah berikan kelebihan dia, boleh katakan ustaz-ustaznya akan mencari sumber yang sahih, ya. Ustaz-ustaznya akan mencari sumber yang sahih dan menyampaikan perkara yang sahih yang nak memastikan akidah kita betul, amalan kita diterima oleh Allah. Ya. Oleh kerana itu, alhamdulillah, itu di antara nikmat yang Allah bagi ke orang yang kawasan Temantun ni lah, ya, yang belajar di sini, merupakan satu perkara yang kena ambil berat. Rujuk kat sini, ya, rujuk kat sini. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dalam fitnah akhir zaman. Baik, insyaAllah kita sambung balik. Mudah-mudahan, ya, lemang-lemang tu dah habis dah. Ya, tubuh badan kita dah exercise balik, kan? Kan ada yang bawa lemak. 41. Okey, kita sambung balik. Surah Al-Maidah ayat 41. Kita dah bahaskan sedikit sebanyak. Ayat 42. Ya. Hai. Ini raya ni punya bulan ni. Sebentar. Okey. Setelah kita membahaskan pada ayat-ayat yang lepas, dia berkaitan dengan ayat-ayat tentang waman lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak menghukum dengan apa yang ketetapan Allah hukumkan, maka di kategori pertama kafirin ataupun, okey, kafir, kemudian zalim, dan yang ayat yang kita akan bahas lihatkan ayat yang ketiga ni berkaitan dengan faulaika humul fasiqun.
Jadi kefahaman ini kita telah terangkan, jangan jadikan kita, pemikiran kita, kefahaman kita seperti mana golongan yang sesat Khawarij memahami Al-Quran. Dia memahami hukum zahir. Ini masalahnya, tuan-tuan dan puan-puan, bukan tak boleh belajar harfiah, boleh. Sangat-sangat boleh. Tetapi kena berhati-hati dalam memahami Al-Quran. Kerana harfiah ni dia tafsir ayat, dia tafsir huruf-huruf. Ya, diterjemahkan huruf-huruf. Bila terjemahkan huruf-huruf, tidak dilampirkan dengan kefahaman tafsiran Al-Quran, ditakuti dia lari. Ya, dia lari. Oleh kerana itu, apabila waman Allah berfirman, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, ya, siapa yang tidak berhukum dengan hukuman Allah, maka dia termasuk orang yang kafir. Kefahaman ini Khawarij ambil bulat-bulat. Ayat tu ayat zahir, kan? Ayat tu ayat zahir. Memang secara kasar ayatnya menyebutkan siapa tak jalankan hukum Allah maka dia kafir. Namun bila kita lihat penafsiran, orang yang paling mahir dalam penafsiran adalah Ibnu Abbas, di antaranya Hibrul Ummah yang dikatakan, ya, dakwat ummah. Kenapa? Dia memahami penafsiran Al-Quran bukan sebarang tafsiran. Para sahabat pada zaman itu dalam mentafsir surah surah An-Nasr, ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, para sahabat mentafsirkan, semua, hampir semua sahabat mentafsirkan bila datang kemenangan, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila Allah telah membuka pembukaan yang besar kemenangan, maka kamu akan melihat ramai yang masuk Islam. Jadi dibaca sampai habis ayat tu, lalu ditanya para sahabat ahli Badar waktu tu. Ya, ahli Badar bukan sebarang orang. Yang mana Sayyidina Umar membawa Ibnu Abbas yang muda sangat-sangat waktu tu, dalam umur awal 20-an tu. Ya, jadi ahli Badar tak setuju, kenapa kamu bawa dia dalam siri mesyuarat kita ni? Ya, liqa apa ni, orang yang besar-besar ni. Kerana dia telah pemuda. Kalau macam tu kami boleh bawa anak-anak kami. Lalu Ibnu Sayyidina Umar mendengar, dia kata okey tak apa. Ya. Lepas tu dia minta siapa yang boleh tafsirkan ayat ini. Ya, memahami ayat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Mereka mentafsirkan seperti mana yang diterjemahkan dalam Al-Quran tu. Itu betul. Tetapi lalu ditanya, Ibnu Abbas, adakah kamu mentafsirkan begitu? Lalu Ibnu Abbas mengatakan tak. Macam mana pula tafsir dia? Kan? Sedangkan mu'zam, kebanyakan para sahabat mentafsirkan begitu. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya bila ayat itu diturunkan, idza jaa nasrullahi wal fath, itulah tanda kematian Rasulullah. Oh, jauh, kan? Tanda kematian Rasulullah, kewafatan baginda sudah hampir. Jadi penafsiran Ibnu Abbas bukan sebarang penafsiran, ya. Dan bila disebutkan begitu, Sayyidina Umar mengatakan, ya, itulah penafsirannya. Okey. Jadi dalam bab ini, apabila kita melihat golongan Khawarij mentafsirkan siapa yang tak menjalankan hukum Allah, dia kafir. Oleh kerana itu, Khawarij, kalau nak kenal Khawarij secara kasar, dia bermain dengan pucuk pimpinan. Dia menghukum pucuk pimpinan. Ya, tak kira lah yang mana ada negara Islam, ya, ataupun negara orang Islam yang memerintah, dia akan bermain dengan bab mengkafirkan pemerintah. Ha, berbahaya. Ya, kalau nak kenal siapa dia Khawarij. Macam kita ahli sunnah lain, ya, kita tidak mengkafirkan, ya, bab itu mungkin dia boleh jatuh fasik. Tetapi kita masih ada adab. Di antara adab ahli sunnah dengan pemerintah ialah menasihati mereka. Ya, bukan secara terang-terangan. Ha, ingat ya, ini kaedah yang perlu difaham. Bila kita nak nasihat pemerintah, bukan secara terang-terangan. Ini qaul Imam Syafi'i sendiri. Kalau aku sendiri tak suka orang kutuk aku depan-depan, kan, bagaimanakah kedudukan pemerintah yang lebih aula? Dia tak suka, kita pun tak suka orang maki hamun kita depan. Okey, tak setuju, main datang kita bincang. Okey, itu cara dia. Jadi oleh kerana itu kita menyaksikan pada hari Sadina Imam Syafi'i nak menegur pemerintah pada ketika itu, ya, dia datang terus kepada pemerintah, minta izin datang, dan terus dia datang kat pemerintah, Amirul Mukminin suruh duduk dekat dia, lalu dia bercakap. Tanpa didengari oleh menteri-menteri yang duduk di kiri kanan tu, tak didengari. Ya, subhanallah. Nampak adab. Adab menegur pemimpin. Kerana pemerintah kedudukan dia lain. Ya, kerana dia ada kekuasaan, tak boleh kita nak main-main macam tu.
Jadi dan dia tak suka diaibkan. Lalu sampai waktu tu menteri-menteri yang berada di keliling pemerintah tu dah angkat jubah. Pasal apa? Takut Imam Syafi'i kena pancung. Ya. Tapi tak. Itu dia adab-adab dia. Dan adab-adab itu merupakan adab ahli sunnah, yang mana kita nak tegur pemimpin beradab. Di mana ada prosedur, guna prosedur. Dia tak boleh keluar dengan demonstrasi, tak boleh. Dia tak boleh berceramah khalayak ramai dan mengutuk pemimpin terang-terangan, tak boleh. Itu bukan adab, itu adab khawarij. Itu cara khawarij. Okay, itu saya kasar ya, saya terangkan. Okay. Dan apa yang dibuat salah memang kita tak redha. Tetapi satu lagi tambahan, ahli sunnah wal jamaah mendoakan Allah bagi petunjuk kepada pemimpin. Ha, itu dia. Itu yang tak ada pada golongan-golongan yang sesat ni, tak ada benda tu. Ya, mereka kalau dah marah tu marah terus. Tetapi kita ada cara kita, bila kita tak setuju masih ada lagi doa kebaikan. Ya Allah bagi petunjuk pemimpin. Ya Allah bagi petunjuk pemimpin. Ya, baik. Jadi ayat itu ditafsirkan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ialah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah mereka itu adalah kafir. Kafir pada perbuatan dan bukan pada i'tiqad. Perbuatan dia, perbuatan yang memang boleh cetus menjadikan dia kafir, tetapi dia belum kafir. Itu yang dikatakan kufur dunia, kufur. Ya, perbuatan tu kafir, tapi dia tak kafir. Kena tanya dulu, kenapa? Kalau dia katakan ada sebab dia, ada kepentingan politik dia, ada kepentingan, maka dia tak kafir lagi. Cuma dia berdosa lah. Ya, perbuatan tu berdosa, tak dinafikan. Tapi dia tidak kafir. Maka tak boleh dibangunkan, memerangi dia. Tak boleh. Ya, baik. Itu asas ya. Saya nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan, itu asas bagi kita nak mengenali siapa dia khawarij. Khawarij bermain dengan pemerintah. Dia akan menghukumkan pemerintah dengan hukuman yang kafir. Ya, dahsyat. Golongan ni ada. Still ada. Ya, na'udzubillah min dzalik. Minta lindung. Terutamanya dia akan masuk kepada jiwa-jiwa yang bersemangat yang mempertahankan Islam. Baik. Kita lihat ayat 46, kita ulangkan balik sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qaffayna 'ala asarihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Wa atainahul injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat tawrati wa hudan wa maw'idah wa maw'idatan lil muttaqin. Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedangkan di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Wal yahkum ahlul Injil bima anzalallahu fihi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Okey. Ini dia ayat yang mana Allah menceritakan bagaimana kedudukan Isa ibn Maryam yang menjadi rasul bagi Bani Israel juga. Kita tahu Bani Israel itu berpecah dengan kabail, kabilah-kabilah yang banyak, dan Nabi Isa adalah dari Bani Israel juga. Baik. Dan Nabi Isa merupakan mukjizat yang kelebihan menunjukkan kebesaran Allah dengan keistimewaan dia. Ya, di antara keistimewaan yang terbesar yang dimiliki oleh Isa alaihissalam, apa dia? Dia dilahirkan tanpa mempunyai bapa. Ya,
yang ni tanpa melalui zuriat yang seperti mana manusia biasa. Lalu ini yang menjadi fitnah kepada Bani Israel pada peringkat awal pada zaman Isa alaihissalam. Ya, tapi kita lihat bagaimana saya menasihatkan kepada kita semua, ya. Kita nak beranak tak beranak dah kot. Ya, tapi bercuculah kan. Baik. Jadi kita lihat bagaimana Allah berikan satu ayat di dalam surah Ali Imran. Cuba buka surah Ali Imran. Surah Ali Imran pada surah yang ketiga. Ayat yang ke kita lihat ayat yang baik ayat yang ke 25. Ali Imran, apa maksud Ali Imran? Keluarga Imran. Okey, Ali maksudnya keluarga, bukan Ain. Ali. Ali Imran, keluarga Imran. Okey. Dan Imran adalah orang yang soleh pada zaman tiga nabi dimunculkan. Ya, tiga nabi apa dia? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Tu zaman tu tiga nabi dimunculkan. Ya, tapi Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa hampir dibunuh. Ya, subhanallah. Tengok tak? Boleh faham kan Bani Israel? Boleh faham orang Yahudi? Okey. Jadi orang Gaza tu tak ada apa bagi dia. Kalau dia dapat, orang Malaysia pun habis dibunuh. Orang Islam Malaysia kan. Itu kena faham. Orang Yahudi, kalau para Nabi, orang yang terhalang, maksudnya maksum, tidak boleh dilakukan kejahatan, boleh dibunuh. Bukan kejahatan je, dibunuh. Ini kan pula orang yang macam kita ni. Tak ada apa. Itu pasal dalam protokol Yahudi dikatakan semua selain daripada Yahudi adalah goyim. Goyim maksudnya lembu. Okay. Baik. Kita tengok ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ambil ayat 33 dulu. 33. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan بعدها من بعد والله سميع عليم. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebahagiannya keturunan dari yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey. Allah memuliakan Adam kerana dia bapa kita dan sumber yang satu bermula daripada dia, manusia ini. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa Nabi Nuh? Kerana setelah umat selepas Nabi Adam dihancurkan, yang mana pada hari Taufan yang dikatakan mereka kafir tu, semua orang kafir hancur, mati, ya. Tak ada tinggal melainkan keluarga Nuh, ahli Nuh, ya, keluarga Nuh, ahli Nuh, keluarga Nuh dan juga pengikut yang setia. Tak ramai pengikutnya, tapi pengikut itulah yang munculnya kita. Kalau kita nak tahu, ini dia. Kita ni di bawah keturunan Nabi Nuh. Alhamdulillah kita keturunan Nabi juga, kan? Jangan dengan Habib je, kan? Ya, kita keturunan Nabi, lagi special Nabi Nuh alaihissalam. Okay, kemudian lepas itu muncul satu keturunan yang disebutkan Ali Ibrahim, ya, keluarga Ibrahim. Siapa keluarga Ibrahim? Bermula Nabi Ibrahim, Sarah, Hajar, Ismail, Ishak, Yaakub, keturunan tu. Okey. Maka Rasulullah termasuk keturunan Ali Ibrahim sebenarnya melalui jaluran Hajar, ya, dan lahirnya Ismail. Okey. Baik. Cuma keturunan Hajar itu tidak dikategorikan Bani Israel. Kenapa? Bani Israel, Israel adalah nama Yaakub. Ya, Yaakub digelar juga dengan nama Israel. Jadi oleh kerana itu bila sebut Bani Israel, anak-anak Yaakub. Jadi anak Yaakub ada 12 orang. 10 ibu pertama Lia dan 2 lagi ibu yang kedua Rahil. Ya.
Jadi cuma Lia ni asalnya memang Yakub nakkan Rahil, tapi ialah orang zaman dahulu tak boleh langkah berdoi, ya. Maka dia diberikan Lia. Jadi bila berikan Lia, alhamdulillah 10 anak lelaki dimilikinya. Masya-Allah, itu rezeki, ya. Jangan kenapa aku tak dapat anak perempuan, rezeki. Bersyukur, ya, berapa ramai orang nak dapat anak, tak beranak-anak. Tak dapat anak, tak beranak-anak pula. Okey. Jadi alhamdulillah, cuma pada 10 itu ada isu dia lah, ya. Kemudian muncul Bunyamin dengan Yusuf alaihi salam, maka di zuriat ini lahir para nabi yang banyaklah. Okey. Dan bermula pada Yusuf itulah Bani Israel dari Palestin pindah ke Mesir. Ha, itu dia puncanya. Dia pindah tu pada hari Yusuf. Kerana waktu itu Yusuf menjadi menteri apa? Ekonomi. Ya, menteri ekonomi, maka dia arahkan semua keluarga dia duduk, dan duduknya lama. Ya. Beribu zuriat termuncul pada selepas Yusuf tu, yang membuktikan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Lama tu, ya, jarak dia beribu tu. Ya, macam kita lah, kita zuriat ke berapa keturunan kita tu. Ya. Baik. Kemudian maka itu yang dikatakan dikaitkan dengan Ali Ibrahim dan Bani Israel, yang bahagian Yakub belah mak dia Lia. Okey, yang bahagian Rahil tak ramai. Okay, dikatakan tak ramai. Ala kulli hal. Baik. Kemudian Allah mengatakan wa ali Imran 'alal 'alamin, ya, dan keluarga Imran. Ni dia keluarga Imran, dan kita ketengahkan sedikit apa dia keluarga dia. Dan mereka berhadapan dengan beberapa masalah untuk memiliki anak, ya. Wallahu alam, apabila susah nak memiliki anak, dia bernazar. Ya, di antara nazar, ya, kita tahu macam Firaun susah dapat anak, eh. Tak beranak pun, ya, tak dapat anak pun. Walaupun dia mengaku dirinya Tuhan. Kemudian dalam keluarga ni, yang mana keluarga Imran ni, isteri dia bernama Hannah. Okay. Hannah, dia nak melahirkan, susah, dikatakan susah mendapat anak. Lalu dia bernazar, ya. Tiba-tiba alhamdulillah Allah bagikan dia mengandung. Okey. Bila mengandung tu, dia bernazar pada zaman itu, dia kalau dapat anak lelaki, ya, akan diletakkan ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, khidmat sebagai kepada masjid tu. Kenapa? Para nabi ramai di sana. Jadi dia pun bernazar, ya Allah, ya Tuhanku, anak ini aku nazar. Oh, dah pegang perut pula. Sorry. Ya. Ustaz ni awak mana ustaz boleh dia. Okey, tapi ala kulli hal, dia bernazar anak ni nak diwakafkan di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ha, tu dia. Dia punya nazar. Ya. Waktu tu tak ada scan laki ke perempuan. Dan syarat bernazar tu kan, dia seharusnya lelaki, bukan perempuan. Kerana masalah perempuan lah, ya, darah haid ni kan. Jadi tiba-tiba bila lahir, ayat tu kita saksikan, ya. Jom kita tengok. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni innaka antas samii'ul 'aliim. Ingatlah ketika isteri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Kerana itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kerana itu anak pertama, anak yang muncul daripada mak si isteri Imran ni, Hannah, maka dia bernazar sungguh-sungguh nak istimewakan budak tu, baby itu, diserahkan kepada Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Okey. Tahu kan beza Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis ni kan? Masjidil Aqsa yang mana satu tu? Ramai yang silap, dia kata dom apa yang kuning tu kan. Tak, itu bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tu yang lain, kubah hijau tu. Okey, ala kulihat. Baik, jadi dia bernazar tanpa dia tahu bahawa baby itu lelaki ke perempuan. Maka sampailah waktu kelahiran, Allah katakan. Falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at
وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Maka tatkala isteri Imran melahirkan anaknya, dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak lelaki tidak seperti anak perempuan." Okey, ambil nota ni penting. Anak lelaki tak seperti anak perempuan. Ini menjadi isu bagi grup-grup apa sister in Islam. Dia tak nak terima. Dia nak anak lelaki sama dengan anak perempuan. Itu dia nak semua sama. Kalau anak lelaki boleh panjat pokok kelapa, anak perempuan pun kena panjat pokok kelapa. Macam itu kaedah dia. Anak perempuan boleh beranak, anak lelaki pun kena boleh beranak. Itu sister in Islam punya pemikiran. Okay? Sedangkan Allah kata tak sama lelaki dan perempuan. Cuma bagi kita, yang isu yang hangat tu pasal kes faraid je. Ya, kenapa bagi lelaki lebih, bagi perempuan sikit? Dia tak faham. Itu salah kepada keluarga dia lah. Kenapa tak didik anak tu mengikut fahaman Islam? Bila anak lelaki, tanggungjawab dia besar pada keluarga dia. Mak dia, walaupun dia dah berkahwin, mak ayah tu tanggungjawab dia. Adik-adik dia kalau ada yang cacat ke, yang belum kahwin ke, tu semua tanggungjawab dia. Itu yang kita tak didik anak kita. Itu yang jadi bila dibagi ke harta faraid, dia ambil semua, ambil banyak, dia seronok lah. Ya, silap. Anak lelaki bila dia mengambil harta faraid seperti yang ditetapkan, tanggungjawab dia tu atas kepala dia. Sehingga ulama mengatakan dia dapat separuh kan, setengah tu silap-silap 1/3 ataupun 1/10 belum tentu dia miliki secara ni. Pasal dia terpaksa jaga adik-adik dia apa. Dalam bab itu agak menarik tentang peranan Abdullah bin Zubair dalam mengagihkan harta faraid. Bagus, dia memang ya, bukan banyak, bukan sikit ya harga harta yang Allah bagikan. Ini agak menarik, banyak berkaitan dengan para sahabat seperti Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam ni dia kahwin dengan siapa? Asma, anak Abu Bakar yang pergi bawa makanan ke Bukit Sur tu kan, Jabal Sur tu kan. Dia mengatakan, Asma mengatakan, ya, sewaktu aku berkahwin dengan Zubair bin Awam, Zubair ada keledai je. Agak menarik ya. Macam kita lah mula-mula kahwin, suami kita ada kapcai je kan. Itu pasal kelebihan berkahwin tu ya. Bila kahwin je, Allah buka rezeki. Ada anak, Allah buka rezeki. Kita ni fikir Allah siapa, tak nak anak banyak, takut tak boleh. Tak. Allah yang bagi rezeki. Bagi-bagi, tahu tak berapa nilaian duit Abdul Zubair bin Awam sewaktu hari kematian dia? Daripada seekor keldai kapcai kita tu, dia mempunyai lebih daripada nilaiannya 50 juta ringgit Malaysia. Dengan tanah di Khurasan lagi, di tanah di Mesir lagi. Subhanallah, saya baca subhanallah ya. Bayangkan Abdullah bin Zubair nak mengagihkan semua tu. Dia bagi masa, tempoh. Okey, ala kulihal nak ceritakan. Mana tadi? Maka tatkala isteri Imran melahirkan anak itu, dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu, dan anak lelaki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari syaitan terkutuk." Okey, ini di antara ayat yang mengisyaratkan, disunahkan kepada kita bila kita, bukan kita, kita dah lepas, kot-kotlah, kita dapat baby baru kan, maka disunatkan untuk kita mendoakan anak kita ataupun cucu kita ya, ataupun siapalah yang baru lahir, dengan doa. Nak doa ini pun tak apa, doa yang Rasulullah ajar pun tak apa, seperti yang Rasulullah doa kepada Hasan dan Husain. Kalau doa di sini, kita boleh gunakan doa ni, inni okey u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Kita boleh, kalau ha tu kita tukarkan u'idhuhu kalau lelaki. Ya, kalau perempuan, u'idhuha bika wa dhurriyyataha aw tahu minasyaitanir rajim. Ya.
Penting ya. Bagi saya bila saya dengar tengok ayat ini memang penting sangat-sangat. Kita rasa ialah kita dulu tak ada doa anak kita kan. Tak apa, cucu kita lah pula. Ya. Pegang dia, gosok. Maka doa, dengan doa ni boleh, doa yang Rasulullah warikan dalam hadis tu pun boleh terhadap Hasan dan Husain. Kerana apa? Ya, dengar ya. Apabila dikatakan minta perlindungan dari syaitan, ya, minta perlindungan dia dan keturunannya dari syaitan, apa berlaku? Kat mana Nabi Isa sekarang? Kan Allah pelihara, 100% Allah pelihara. Dahsyat. Itu yang menarik sekali. Doa kepada ibunya dan keturunannya, maka Allah pelihara ibu dan keturunannya. Ya, daripada syaitan. Dan Nabi Isa sampai sekarang dia masih lagi di bawah pemeliharaan Allah di atas langit sana. Okey. Baik. Ini agak menarik, yang mana bacalah. Kalau tak boleh juga, doakan, ya Allah, aku minta perlindungan dengan kamu dari anak ni gangguan syaitan. Pun tak apa dengan bahasa Melayu kita. Okey. Kena, saya nasihatkan kena. Kerana kesan doa ini Nabi Isa dapat perlindungannya dahsyat. Ya, bukan sebarangan perlindungan. Ya. Baik. Allah sebutkan, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya kullama dakhala 'alayha zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap kali Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, wahai Maryam, dari mana kamu memperolehi makanan ini? Maryam berkata, makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Okey, baik. Dalam ayat ni mengisyaratkan Maryam diterima. Okey, doa Hannah tu diterima oleh Allah. Itu pasal dikatakan fataqabbalaha. Allah menerima apa yang Hannah nazarkan, berarti secara automatik ya Maryam boleh jadi penjaga Baitul Maqdis. Ha, tu. Dan siapa yang jaga? Dikaitkan dengan Zakaria, Nabi Zakaria, yang mana dia dikatakan di antara bapa saudara kepada Maryam. Okay, bapa saudara. Jadi bapa saudara. Cuma ada isu waktu nak melantik siapa sampai mengundi itu. Itu yang Allah ceritakan dalam ni. Maka yang naik nama Zakaria. Jadi bila seorang yang soleh mendidik, cantiklah. Ya, kita kena faham. Itu yang Ali Hasan Al-Nadawi mengatakan. Fir'aun sebenarnya dia tak perlu bunuh budak kecil ni. Dia tak perlu. Bunuh anak lelaki tak perlu. Alangkah baik jika dibiarkan budak-budak ni hidup untuk bekerja untuk dia. Cuma dibagikan pendidikan. Pusingkan pendidikan, dengan pendidikan orang akan berubah. Kalau pendidikan otak dia diajarkan benda yang tak baik, jadi tak baik. Kalau pendidikan tu diajar benda yang baik, dia akan jadi baik. Kan? Tapi silap Fir'aun, dia bunuh dan merugikan tenaga-tenaga tertentulah. Cuma kita lihat siapa yang jaga Musa AS. Dia tak jadi macam Fir'aun. Siapa? Isteri Fir'aun. Ha? Isteri Fir'aun. Siapa? Mak dia. Kan Allah kata dalam surah Al-Qasas, dipulangkan kepada mak dia. Yang mana mak dia menyamar sebagai orang yang bagi susu ataupun orang yang jaga baby. Ya, bila dia jaga baby, seorang ibu mesti nak tu anak dia seperti dia juga. Kan? Sebab pendidikan itu datang daripada mak dia. Nabi Musa lain dengan Fir'aun. Okey. Baik. Jadi di sini menunjukkan
perkara yang menarik, Zakaria menjaga. Dan yang menarik sekali, bila Zakaria masuk ke mihrab, itu pasal mihrab ada hanya pada orang-orang yang berbentuk sebenarnya agama Kristian pada peringkat awal. Mihrab tidak terkenal pada zaman Islam pada permulaan, kerana Rasulullah tak ada mihrab dia sebenarnya. Kalau ikutkan macam ni bentuk masjid Rasulullah, cuma dia letak sejadah itu. Cuma pada zaman ni dia ada mihrab. Okey. Ala kuliah tak apa. Kita tinggalkan. Maka bila dia masuk nak tengok Maryam, dia lihat ada satu makanan setiap kali. Yang ulama mengatakan makanan itu tidak ada pada waktu itu. Misalan, kalau bukan musim durian, kita tak adalah durian kan? Tapi ada kan dia? Bukanlah durian, maksudnya macam itulah misalnya. Anggur, apa buah-buah di zaman tu, waktu bukan musimnya, ada. Itu yang Nabi Zakaria terkejut. Di mana datangnya? Kan? Kita tengah duduk-duduk-duduk kat Mekah, tiba-tiba ada lepak pisang. Allah, siapa buat lepak pisang ni nasi lemak? Kena pula anak usia haji dia. Alhamdulillah kan, usia haji dah dekat 2 minggu lagi, bulu pertama akan berlepas. Ya? Menarik sekali. Okey. Dan insyaAllah, saya pun pergi haji juga. Ya? InsyaAllah. Okey. Oh, semalam baru pertabalan kita diiktiraf kan. Alhamdulillah. Ya, semalam USIM, Universiti Sains Malaysia dan juga Tabuh Haji yang buat program. Ya, mana program lama dah. Saya ikut di kelas. Dan semalam penutup dia. Alhamdulillah lah. Okey. Dan tahun ni berapa ribu kan? Tak ingat lah. Okey, baik. Jadi, waktu itulah yang menyebabkan Nabi Zakaria tertarik. Seronok sangat. Ya Allah, Maryam boleh dapat istimewa. Kerana nampak tak Maryam, cara dia menjawab, ini datang daripada Allah. Ya, Allah memberi rezeki pada siapa yang dikehendaki. Wih, kalimah pendek tapi maklumat dia banyak. Di situ datang perasaan Nabi Zakaria. Apa dia? Nak kan anak lagi. Zakaria dah tua waktu tu. Ya, dikatakan rambut dia dah beruban penuh. Beruban penuh berapa umur agaknya? Kita uban tak penuhi, ya. Muda lagi. Okey. 80 ke atas, 90 ke atas uban penuh. Kami muda lagi, kan? Cewa, kan? 90 lebih satu. Bab yang kedua, isteri dia mandul. Tuan-tuan dan puan, agak menarik benda ni, ya. Kita menyelesaikan banyak perkara bila orang dah dia terlampau sangat nakkan anak, dia jadi kekuatan dia kepada Allah tu dah jadi kurang. Dia pergi berjumpa bomoh, kan? Lepas tu macam-macam lah. Bomoh pula cek tubuh badan, scan tubuh badan dia. Bomoh scan tubuh badan, ketuk kepala bomoh tu lain kali nak scan macam tu. Cek. Dia tengok pada kaki dia tu ada tek lalat besar. Ha. Dia kata, ini tek lalat sial ni. Ha, congkir. Saya tanya, entah congkir ke? Ha, aku congkir. Subhanallah, dia congkir. Tek lalat besar yang hidup tu, dia congkir. Ih, sakit. Kerana nak anak. Tuan-tuan dan perempuan, ni ujian lah. Memang tak nafikan ujiannya. Anak ujian, ada anak ujian, tak ada anak ujian. Semuanya tu ujian. Sebenarnya, yang ada anak, kalau dalam surah Kahfi tu kan, ada anak, Allah matikan melalui Nabi Khidir kan. Kenapa? Anak tu boleh membawa kekufuran. Pula dah kan. Jadi semua tu ada hikmah lah. Senang cerita ada hikmah. Yang paling penting kita tawakal pada Allah. Jangan buat syirik. Tu je. Nampak? Bila pergi bomoh tu pasal saya kata, bila perubatan tradisional dengan perubatan modern ni, ya, tradisional ni banyak unsur-unsur syirik yang berbahaya sangat. Banyak kena congkir. Lepas tu saya tanya, dapat anak? Tak dapat juga. Kan? Sampai sekarang tak ada juga. Ha? Allah uji dia. Kan? Tetapi, cuba kita tengok terapi Nabi Zakaria. Macam mana? Itu pasal jangan putuskan hubungan. Pasal iman kita tak yakin Allah boleh buat apa yang dikehendakinya. Jom kita tengok. Buka surah Maryam. Kita buka. Naikkan sikit. Surah Maryam. Ini kita tinggal kejap. Berapa? Surah 19. Okey. Ayat kita baca ayat pertama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ha ni ustaz dah tajwid kafaya isat. Hukum apa tu? Okey, berapa harakat tu? Okey, good. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. Okay, kita lihat kaf ha ya ain sad, hanya Allah yang mengetahui makna dia. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya Zakariya. Okay, nampak tak? Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Adab-adab doa dengan Tuhan. Ini dia. Apa dia? Dia berdoa dengan suara khafiyah, lembut, perlahan. Ya Allah, Ya Allah. Itu silap. Kadang-kadang kita dengar Tok Syekh, Ya Allah Tuhan kami. Tak boleh. Melainkan dalam kunut nazilah mungkin. Tapi lain tu agak tak benar kena. Berdoa secara beradab dengan Allah ialah tidak mengangkat suara tinggi-tinggi. Tetapi mendayu-dayu. Mengharap Ya Allah ampunkan aku. Okay. Yang ini Nabi Zakaria meminta Ya Allah kan? Ini adab doa, okay? Itu pasal bila kita dengar Tok Imam doa waktu yang lepas solat tu kuat-kuat, aduh letih kita. Letih kita. Kita nak solat sunat pun dia jadi terganggu, okay? Pasal doa dia. Itu belum zikir dia lagi, belum ratik lagi. Aduh. Baik, apa dia katakan? Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, dia berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi dengan uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau Ya Tuhan. Nak ceritakan bagaimana Nabi Zakaria dia diuji dengan tidak mempunyai anak, tetapi dia tidak putus-putus berdoa, ya, dengan keadaan suaranya lembut, dan dia terus dan dicerita masalah pada masalah ini. Tahap orang yang tak boleh dapat anak dah, ya, dia boleh dapat cucu je dah, kan? Jadi pasal apa? Rambut dah beruban, tulang dah sakit-sakit, ya, maka sifat itu dah sifat menunjukkan sukar untuk mendapat baby lagi. Tapi Allah katakan lagi, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kecuaian sepeninggalanku, sedangkan isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahlah aku dari sisi Engkau seorang putera. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak macam mana dia kata, aku dah ada masalah dan isteri aku mandul. Confirm secara kasar ikut kalau ilmu, ya, moden, perempuan kalau mandul tak boleh diislahkan lagi, tak ada anak. Dah tua pula tu, menopause dah pun. Ya. Astagfirullah, sorry. Tuan-tuan dan puan tahu tak, saya belajar bab haji, ya, berkaitan dengan darah haid perempuan. Subhanallah, makan Panadol saya. Kita ingat biasa-biasa, luar biasa, dahsyat. Ui, rupanya, saya kata, sampai doktor tu, dia bicara satu perempuan, dia mengatakan, dalam bab ini, saya tak jumpa lagi satu buku yang dikarang oleh orang perempuan. Semua lelaki yang mengarangkan. Ha, kan? Hukum hakam yang rumit macam tu, orang lelaki yang fakir.
saya pun tak tahu exam baru ni pas ke tidak bantuan. Susah sangat-sangat. Saya kata, "Uish, ini tak boleh, memang kena duduk kursus paling kurang seminggu paling kurang." Eh, bukan senang ya. Kita ingat senang aja, rupanya sakit kepala. Okey, ini kan pula dalam bab ini isteri menopause dah habis dah, dan lepas tu ialah dengan keadaan mandul, maka dah tak ada harapan. Tapi Nabi Zakaria, apa dikatakan dalam ayat ni, ya, maka dalam akhir ayat tu, maka anugerahkanlah aku dari sisi engkau seorang putera, walaupun aku tahu itu semua, ya, bukan apa ni, perkara yang memang dah confirm tak boleh dapat anak dari hukum adat, tetapi kamu akan memberinya. Allah buka doa. Itu pasal tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berdoa secara ikhlas, semua akan berubah 100%. Allah boleh buat apa yang dikehendaki. Saya beriman dengan ayat ini kan. Dahsyat. Akhirnya di situlah maka Allah memberikan. Apa dia kita lihat? Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhan, seorang yang diredai. Itu pasal bila kita nakkan anak, lapikkan. Tak kira juga apa yang kita lakukan, nakkan harta, lapikkan dengan doa, ya Allah berkatkan. Kan? Itu pasal Allah ajar kita bila kita doakan dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan bagikan aku dunia ini, lepas tu tinggalkan hasanah, maka di situ akan mendatangkan masalah. Kalau kita ada harta yang banyak, dia akan jadi masalah. Kenapa? Sebelum ayat tu Allah katakan, faminan nasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di kalangan manusia meminta doa kepada Allah, ya Allah berikan aku dunia, berikan aku dunia, dan di akhirat dia takkan dapat apa-apa. Tetapi lepas tu Allah sambungkan, wa minan nasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di kalangan manusia meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya, bagi aku dunia kebaikan dan akhirat kebaikan, dan jauhkan aku dari neraka. Yang tu dapat selamat. Ya, tu pasal bila kita minta, ya Allah berikanlah aku anak, cucu yang baik, yang lapikan, yang baik, yang mendatangkan kebaikan pada agama. Itu cara. Ya Allah bagikan harta, berkatkan harta, aku cari jalannya betul. Tak apa, itu cara doa yang terbaik, ya, yang mendatangkan kebaikan. Dan di sini Allah katakan, ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi khabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengannya. Okey, inilah ya yang menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Zakaria tetap berdoa disebabkan dia melihat kehebatan Maryam alaihissalam. Okey, baik. Okey, kita sambung balik dalam surah Al-Maidah. Okey. Kita telah menceritakan bagaimana kesan doa Hannah tadi, yang mana Allah lantikkan, ya, kesannya dapat Maryam, dan kisahnya pula Maryam mendapat kelebihan yang mana Allah jadikan. Ini semua Bani Israel jahat dipusing-pusing, ya. Allah berikan Jibril datang bertemu dengan seorang malaikat datang bertemukan kepada Maryam dan memberitahu dia akan memiliki anak. Terkejut Maryam, macam mana aku nak memiliki anak sedangkan wala yang sasni bashar, aku tak pernah orang lelaki nak sentuh aku pun tak pernah, macam mana aku nak dapat anak? Dan Allah buat apa yang dikehendaki. Hanya itu saja, dia tak lebih daripada itu. Maksudnya Nabi Adam dan kejadian Isa, itu je, tak ada orang lain. Ya, tiba-tiba perempuan tu anak, dahsyat ni, dan dia kata aku macam Maryam, ketuk kepala dia. Ya, berbuku, berbangak, kan? Nak tipu orang. Pasal ada orang barat, dia buat macam tu, kan? Dia nak tipu. Dia beranak-beranak, anak dia macam, maaf kata, khinzir. Lepas tu dia kata, oh, UFO datang turun apa semua. Kamu nak kelentong orang ni. Alhamdulillah. Okay, baik. Hmm.
Jadi ayat tadi ayat 46, dan kami iringkan jejak mereka dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedangkan di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang meneranginya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadikan petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam kitab Injil macam kitab Quran juga. Ingat ya, para nabi dalam masalah akidah sama. Tidak ada perbezaannya. Yang beza hanya syariat, hukum hakam. Ya, ingat tu dalam minda kita, para nabi start daripada Adam sampai Rasulullah, semua akidahnya satu, tauhid dia satu. Penting ya, nota ni penting. Kenapa? Bila dah Rasulullah tauhidnya satu, sampai umat Muhammad tauhid dia bercabang. Muncul tauhid Asy'ariyah, muncul tauhid Maturidiyah, muncul tauhid falsafah. Macam mana tu? Masing-masing mengaku umat Muhammad. Sudahkah start daripada Nabi Adam tu sampai Rasulullah, tauhidnya satu. Berhati-hati, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, alaikum bisunnati. Hendaklah kamu di atas jalan Rasul ini. Ya. Kenapa? Dia masalah tauhid, akidah ni menentukan syurga neraka. Tak clear, tak clear. Macam kita Rizal SPM, bahasa Malaysia, penting. Feel bahasa Malaysia, terus. Saya ingat seorang waktu kami sekolah tu, ya, budak ni best student. Memang best student, kan? Kakak saya, saya cerita senang kan, the best student dekat sekolah tu. Dan menjadi harapan pada cikgu di aliran sains kan. Dia masuk waktu apa trial SPM tu, the best lah, nombor satu. Masuk SPM bahasa Malaysia 7. Drop tu. Menangis dia. Yelah, dia dah terlalu excited semangat. Tu ambil July paper tu ikan-ikan. Ha, nampak tak? Itulah kalau kita nak tahu akidah kan, kedudukan akidah. Walau amalan kita hebat macam mana, akidah tak betul, drop, habis. Ya. Menangislah kita di akhirat. Oleh kerana itu, jaga akidah kita baik-baik. Ya. Masalah fiqh syariat, ya, para nabi berbeza. Ya, misalnya para nabi dalam syariat yang Rasulullah sebut, mereka tidak boleh beribadat melainkan ada masjid-masjid mereka sendiri, satu. Dan mereka tidak boleh mengambil harta rampasan perang. Ya, harta rampasan perang itu ditinggalkan sehingga api dari langit datang memakan, menunjukkan jihad mereka diterima. Tetapi umat Muhammad boleh. Itu dia beza ya, antara umat dahulu dan umat Muhammad. Dan cuma di sini dalam kitab Injil itu ada menyebutkan satu perkara, kemunculan seorang nabi di akhir zaman, yang mana Allah sebutkan di dalam surah kita tengok surah Saf. Saf okay. Kita tengok dalam surah As-Saff, surah yang ke-61. Kita tengok ayat yang ke-6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku, yaitu kitab Taurat,
dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nampak tak? Dalam bab ini, kita mengisyaratkan kepada kita bahawa kitab Injil telah menceritakan kemunculan Nabi akhir zaman. Tapi mereka tak boleh nak terima. Ini masalah. Dan bukan menceritakan Nabi akhir zaman saja, pengikut-pengikut setia dia tu. Itu yang paling penting tu. Ya, di antara menyebabkan Bani Israel, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir datang ke Madinah. Nakkan Nabi akhir zaman tu muncul daripada zuriat mereka. Satu. Kenapa? Mereka kata kami akan bersama Nabi tersebut. Bila Aus dan Khazraj bergaduh, mereka kata muncul Nabi akhir zaman, kami akan bersama Nabi tersebut. Disebabkan dalam kitab Injil telah mengisyaratkan bahawa Nabi akhir zaman ini dan kitab Taurat akan bersamanya pengikut-pengikut setia. Dia pun nak, tapi bila muncul dia pun tak boleh nak terima kerana bukan Bani Israel. Okey, baik. Ini di antara ayat yang mengisyaratkan Ahmad. Ahmad bersama dengan namanya Muhammad juga. Ya. Okey. Disebutkan dalam kitab Injil dan Taurat. Dan kita apa lagi yang diceritakan kepada nabi-nabi sebelum kita? Ya. Ada. Semua nabi menceritakan kemunculan dia. Apa dia? Apa dia? Tak tahu. Dajjal. Rasulullah mengatakan semua nabi mengingatkan kaumnya kemunculan Dajjal. Bayangkan start Nabi Nuh tu, 40 ribu tahun tu, dah ingatkan kemunculan Dajjal. Berarti kita nabi akhir zaman kan? Agak-agak lama lagi ke? Kan, kalau dah 20 ribu tahun tu dah bercerita, pada hari ini kita dah berada pada era akhir zaman. Maka Rasulullah mengatakan, nabi-nabi mengingatkan kaumnya tentang berbahayanya Dajjal, dan aku juga mengingatkan kepada kamu tentang bahaya kemunculan Dajjal. Cuma diterangkan sifat-sifat Dajjal tersebut. Okey, jadi kita berhati-hati jelah. Ya. Baik, kita sambung balik surah Al-Maidah tadi. Dan Allah mengatakan lagi, maka hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah dalamnya. Siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang fasik. Dan ayat ini juga ditujukan kepada kita mengikut apa yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran. Ya, maka kalau tak ikut pun kita dikategorikan orang yang fasik. Okay, dan ayat ini adalah ayat dalam bentuk lafaz yang umum. Okay. Kemudian Allah mengatakan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya. Okay. Yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan peraturan dan jalan yang terang,
Sekiranya Allah menghendaki nescaya kamu dijadikan satu umat sahaja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlumba-lumbalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kembalinya kamu semua. Lalu diberitahunya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Okey, Allah telah mengisytiharkan dalam ayat ini bahawa dia telah menurunkan Al-Quran. Yang kita sekarang ni ya beriman dengan kedudukan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran bukan sekadar kita baca tetapi keimanan dan amalan. Ya, alhamdulillah khatamkan Al-Quran Ramadan ni lepas. Ya, alhamdulillah. Tetapi sekarang kita nak beramal dengan Al-Quran. Dan bila nak beramal dengan Al-Quran mesti mengikut cara yang betul. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kejagaan, penjagaan kepada kita. Di antaranya Yayasan Ta'lim memberikan cara yang betul. InsyaAllah. Ya, mudah-mudahan Allah peliharalah. Itu yang kita mampu. Doa dan kita berusaha. Kenapa? Karena Al-Quran perlu ditafsirkan dengan cara yang betul. Kalau salah penafsiran dia, akal yang bertafsir, dia akan menyesatkan umat. Macam mana Bani Israel dah sesat, begitulah kita akan disesatkan. Masalahnya kita tak ada ilmu yang untuk menilaikan ni betul, ni salah. Belajar dengan ni. Ya, belajar dengan ustaz-ustaz sini bagaimana nak menentukan. Senang je menentukan. Ya, ada dalil Quran, ada penafsiran ikut sunnah dan juga pemahaman tiga kurun terbaik. Settle. Dan keimanan kita didahulukan. Kalau tak, dia takkan settle. Itu yang muncul. Orang-orang yang mentafsir Al-Quran mengikut akal. Banyak sekarang ni. Mentafsirkan hadis mengikut akal. Lepas tu dapat yang terbaru apa cerita. Cerita tu bagus lah. Pandangan tu bagus. Tentang tak boleh putus silaturahim. Kan? Ya, ada seorang ustaz tu keluar dalam YouTube apa semua. Ya. Dia kata orang tu berhutang minta jaga amanah, dia jaga amanah lepas tu mati kan. Tapi nak tahu dia ahli syurga ke neraka, pergi telaga Zamzam. Tak boleh, tak menjawab. Nak tahu dia ahli neraka, pergi telaga Barhud Nuh dekat Yaman. Amboi cerita dia. Lepas tu dia tengah ada dia Rasulullah bersabda. Na'udzubillah. Kalimah tu kalau nak cerita, ceritalah. Ya, tapi jangan sebut nama Rasulullah. Bila dia sebut nama Rasulullah, pengkhianatan pada agama. Tak ada hadis. Hadis palsu. Telaga Barhud tu hadis palsu. Ya, dia panggil, oi, sebulan. Nyaut pula. Ya, insyaAllah lepas artikel tu ada orang tunjukkan macam mana telaga itu ya dikatakan jin berlepak dalam tu kan. Jin-jin kafir na'udzubillah. Saya kata pengkhianatan. Ini tuan-tuan dan puan-puan, inilah pengkhianatan akhir zaman. Ya. Susahlah. Dalam neraka. Sedangkan mentaksiskan seorang itu ahli neraka dan ahli syurga, tak boleh personal. Ya, walaupun kita mimpi, oh dia dalam syurga, tak boleh. Kerana dia memerlukan dalil. Rasulullah je yang boleh mengatakan dia ahli syurga, ahli neraka melalui wahyu. Lepas tu, tak ada. Penting ya? Tak boleh. Kita pula, oh, ya Allah, dia ni di kalangan ahli syurga, tengok dia mati senyum kan? Tak. Kita boleh kata mudah-mudahan. Itu kena lapik. Mudah-mudahan ahli syurga. Orang yang mati syahid. Ingat tak orang yang mati syahid? Ya? Perang mati. Tiba-tiba Rasulullah kata dia ahli neraka. Kalau orang tengok, dia memang ahli syurga dengan kehebatan dia. Apabila kata dia ni mati syurga, Rasulullah kata tak, dia neraka. Ibnu Umar pergi tengok, ikut dia. Dia bawa pedang tu dalam keadaan luka-luka tu. Dia pergi balik belakang Bukit Uhud. Ya, apa dia buat? Sang terbalik. Dalam istilah apa Jepun pun, harakiri. Dia letak pedang kat ni, terus dia rebah. Mati bunuh diri. Bukan mati dalam peperangan kan? Mati bunuh diri. Oleh kerana itu Imam Bukhari menetapkan satu tajuk, tidak boleh dikatakan orang yang mati di jihad fi sabilillah itu syahid, melainkan ada yang menerangkan maksudnya daripada Rasulullah. Memang kita boleh kata mudah-mudahan syahid. Itu tak apa. Ya, mudah-mudahan dia ni syahid. Oh, mati medan jihad, mudah-mudahan syahid. Ya, kerana kita tak tahu hati seseorang itu. Ya. Okey, boleh jelas kan? Dan begitu juga kita tak boleh menghukumkan dia ni mati kafir, mati fasik. Tak boleh. Seorang personal tak boleh. Tapi kalau lafaz umum tak apa. Dia orang minum arak ni biasanya. Itu tak apa. Lafaz umum. Ya, orang mungkin dia berada dalam kelab malam tu tengah berdakwah, manalah tahu kan.
Ada kisah. Eh, betul. Ada kisah. Tapi di Mesir sana, dia berdakwah dalam kelab malam. Ya. Dia berdakwah dalam kelab malam. Dia tak minum arak, tak ada. Dia cuma dia melantunkan syair je. Kesan daripada dakwah dia tu, ramai yang masuk. Ya, bertaubat atau beristighfar. Mungkin waktu orang tu nak berdakwah di kelab malam, ya, tiba-tiba runtuh. Ya. Oh, dia dengar tu, ustaz tu ada dalam kelab malam, ah, tak boleh pula. Okay. Saya agak tertarik waktu saya nampak satu botol arak tepi jalan kan. Kita nak buang lah tong sampah kan. Tapi fikir tau, fikir banyak kan. Sekarang aku angkat macam ni, tiba-tiba orang tangkap gambar. Eh, ustaz tadi minum arak. Ah, sakit tau kan. Oh, agak sampai begitu saya berhati-hati kan, takut. Ya, ambil tu, nyorok, simpan kan. Jalan, buang tu sampah. Oh, pasal kita tengah dari sudut lain kan. Merbah je tu pasal. Ya, kalau kita awam tak apa, tapi ustaz-ustaz kena hati-hati. Pasal ramai orang tak cari sempatan. Kena pula zaman TikTok ni, zoom kata. Sabar je lah. Baik. Dalam ayat ni saya tertarik bila kita melihat Allah menceritakan satu perkara yang besar. Allah katakan pada ayat ini, likullin ja'alna minkum syira'atan wa minhaja, dan untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan peraturan dan manhaj, syira'atan wa minhaja. Dalam agama kita ni, ada empat. Dalam Islam ni ada empat. Pertama, okey, terkandung empat perkara. Bukan dalam Islam, semua orang lah. Pertama, akidah. Yang kedua, syariat. Yang ketiga, manhaj. Yang keempat, akhlak. Okey. Akidah, syariat, manhaj, akhlak. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Pada tiap umat telah kami jadikan syariat dan manhaj. Kita nak bezakan. Kadang-kadang kita tak dapat nak beza. Saya pun nak beza ni dulu, susah juga. Tapi bila dibagikan khulasah atau peringkasan, kita dapat faham dengan mudah. Okey, akidah. Akidah ni memang kita belialah. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa ijtanibu at-taghut. Tiap-tiap umat telah kami utuskan seorang nabi untuk mengenal, untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Itu dia akidah, mengabdikan diri kepada Allah. Clear? Okey. Akidah clear ya? Kepercayaan, keyakinan. Clear tak? Yeah. Alhamdulillah. Dia lepas makan raya ni memang cepat clear. Ramadan ni tak susah. Kan ni clear kan? Berkaitan dengan keyakinan, kepercayaan, akidah. Okay? Dia satu je. Okay, syariat. Pada tiap-tiap umat dijadikan syariat. Ha, di sini syariat. Syariat dia senang je. Ya? Amalan soleh kita tu, solat, puasa apa semua tu, itu syariat. Dalam bahasa Arab syariat, jalan. Okay, syariat ni macam jalan. Nak pergi ke yayasan taklim, ada jalan kan? Okay, jalan. Okay. Syariat, jalan. Ikut syariat dah, ikut jalan Islam dah. Ha, macam tu disebutkan. Solat, apa semua. Solat, puasa, itu syariat. Haji. Okay. Manhaj. Okay, sekarang manhaj. Manhaj ni macam mana? Manhaj dalam agama kita ni, okey. Ini syariat, okey. Misalnya ini syariat jalan. Okey. Di sini lampu isyarat. Okey. Lepas tu ni misalnya sekolah. Okey, sekolah. Atau hospital lah sana, hospital. Dia tulis sini, tak boleh horn. Kan? Takut bising. Okey, tak boleh. Okey? Lepas tu, di sini dia tulis simpang tiga kan?
Okey, simpang tiga. Macam mana simpang tiga betul? Okey, waktu balik pula. Tak apalah, lebih kurang tu. Okey. Kalau nak tahu syariat agama kita, syariat tu, hukum hakam tu, padanya jalan. Tetapi pada jalan tu ada peraturan jalan raya. Kan? Peraturan, okey. Sampai di sini kena berhenti. Lampu merah berhenti. Lampu hijau berjalan. Okey, sampai laluan hospital, dia tunjuk tak boleh horn. Okey, bila bumper dia tunjuk ada bumper. Okey. Itulah manhaj. Peraturan jalan raya. Agama kita ada peraturannya. Okey, nak sembahyang syariat. Apa syaratnya? Kena ada wuduk. Ha, tu dia. Wuduk itu peraturan dia. Okey. Sorry. Okey. Nampak? Begitu juga peraturan-peraturan itu dinamakan manhaj dalam kita. Kita sebagai seorang Muslim, okey, manhaj kita ada cara dia tersendiri. Dia tak boleh ikut manhaj orang lain. Jalan kita tersendiri. Bila nak solat, begini. Bila nak puasa, masuk bulan Ramadan, maka itulah bulan puasa. Bila nak haji, ada syaratnya. Haji itu syariat. Tapi syarat, peraturan dia mesti ikut. Itulah manhaj. Dan begitu juga, manhaj kita untuk menegak negara Islam, ada syarat-syarat dia. Dia bukan ikut suka aku je. Ya, okay. Itu bezanya. Walikullin ja'alna minkum syira'ata wa minhaja. Pada tiap-tiap umat, ada syariat dia dan ada peraturan dia. Maka kita ada peraturan kita. Tak boleh nak ikut suka-suka hati. Okey, jelas kan? Dalam ayat ni menunjukkan bahawa kita adalah umat yang mempunyai prinsip tersendiri dan syariat kita yang tersendiri. Okey. Jadi agama kita, syariat dan manhaj ni dah kenal dah. Okey, dah kenal. Itu masalah akidah mesti clear ikut Rasulullah, syariat dan manhaj pun mesti clear. Takkanlah Rasulullah mengajar kita cara buang air, tak mengajar kita cara menegak negara Islam. Satu benda yang tak logik. Buang air, Rasulullah ajar cara buang air, cara masuk rumah, yang hatta cara tanggal baju, pakai baju, semua Rasulullah ajar. Takkan tiba-tiba benda yang besar menegakkan negara Islam, Rasulullah tak ajar. Silap tu. Ya, itu adalah manhaj. Cara menegak negara Islam adalah manhaj. Yang dah ada dah. Kemudian akhlak. Akhlak. Apabila misalnya di akidah ni orang mengatakan aku tak percaya pada Tuhan. Itu akidah. Itu akidah dia kan. Kita percaya. Jadi apa yang dia bantahkan semua itu manhaj, itu syariat dia misalnya. Okey, baik. Sekarang akhlak. Di mana datangnya hadis yang membezakan akhlak? Rasulullah mengatakan, okey. Bila seorang tu nak kahwin, carilah empat perkara. Pertama, apa dia? Oh, dah lupa dah. Dah lama kahwin, ustaz lupa. Eh, tak baik. Okey. Hartanya, keturunannya, kecantikannya dan akhirnya agama disebutkan. Dan beruntunglah agama. Okey, selesai agama kan? Tak selesai. Lepas tu datang satu hadis lain. Rasulullah mengatakan, "Idza ja'akum man tardau dinahu wa khuluquhu." Okey. Bila datang seseorang itu datang dengan baiknya agama dan baiknya akhlak. Rasulullah beza. Tadi hadis tadi agama. Bukankah agama tu akhlak? Di sana dikupaskan. Bila didatangi orang masuk meminang, baik agamanya, baik akhlaknya. Di situ datang. Maksudnya agama dan akhlak ada perbezaan. Kadang-kadang orang tu masya Allah agama dia lepasan sampai dukturah, ya, agama dia. Tapi akhlak dia bila bercakap, main cakap ikut suka hati dia, ya, dia maki hamunnya. Itu ada akhlak? Tak ada. Okay? Dia ada agama tapi tak ada akhlak. Dia ada maklumat agama dia rajin. Orang yang rajin sembahyang, yang Rasulullah kata kan, ya, seorang tu rajin bertahajud tengah malam, itu ada agama. Tapi dia sakiti jiran, tak ada akhlak. Ya. Tuan-tuan dan puan, macam kami berhadapan dengan masalah-masalah ni lah. Dia lepasan, maaf kata, lepasan universiti agama. Tapi dia balun ni isteri, dia dah ketuk ni isteri dia. Dan dia pegawai penasihat kaunseling keluarga.
tapi dah meninggal lah orang tu, ya. Di Perak sana. Pasal isteri dia datang berjumpa kita. Kita dengar astagfirullah, tak pernah sabar juga. Kita nak nasihat macam mana, dia kaunseling keluarga. Kan, suami dia. Ha, itu yang terjadi. Pasal saya kata, betul kata Rasulullah. Ada agama tapi tak ada akhlak. Ha, nampak tak? Jadi dibezakan antara akhlak dengan agama dalam bab itu. Jadi manhaj kita inilah manhaj yang kena jaga semua sekali. Dan kita minta Allah peliharalah kita semua dalam bentuk yang baik. Okey. Kita habiskan sikit lagi. Kemudian Allah mengatakan wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Sebentar. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan peraturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki nasihat kamu dijadikan umat yang satu sahaja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlumba-lumba buat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat ini mengisyaratkan, ya, apa yang berlaku kita di zaman ini merupakan ujian yang terbesar, maka kita hadapilah dengan ilmu dan keimanan kita yang betul. Ya, kenapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji kepada kita siapa di kalangan kita orang yang terbaik di sisi Allah. Para ustaz belum tentu baik di sisi Allah. Ya, alhamdulillah dia ada ilmu. Kes macam akhlak tadi, dia ada ilmu tetapi praktikal belum tentu. Tetapi para ustaz dah confirm akan dimasukkan neraka pertama sekali kalau dibencanggahi. Ya, seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang tiga golongan yang akan masuk neraka pertama sekali di kalangan umat. Pertama, orang yang mati syahid. Ya, orang mati dalam peperangan jihad fi sabilillah. Ya, lalu diberikan, diceritakan nikmat-nikmat yang diberikan, lalu apa kamu buat dengan nikmat tersebut? Dia kata, aku pergi berjihad di jalanmu, aku korbankan hartaku dan aku berjihad di jalanmu sehingga aku mati keranamu. Allah kata, penipu kamu. Kamu buat bukan untuk kerana aku berjihad di jalan aku, tetapi kamu lakukan supaya orang puji. Masya Allah, mujahid, ya, orang yang berjuang dengan hebatnya, dan kamu dapatlah pujian itu. Lalu dikatakan seret dia dalam neraka. Okay. Bukan kata tak boleh pergi berjihad, pergilah, tapi ikhlaskan. Kenapa? Kalau betul dia kemuncak tertinggi di antara orang yang tertinggi selepas para nabi, ya. Begitu juga orang yang kedua, orang yang penuntut ilmu, pengajar ilmu, pengajar Al-Quran. Ditanya, apa kamu buat dengan nikmat yang telah aku bagikan? Aku pergi mengajar, aku pergi berdakwah dengan ilmu ni, apa semua-semua-semua, ya, terutamanya Quran dikaitkan keranamu, ya Allah. Allah kata, tipu. Ini masalah hati lah, susah nak ni kan. Kamu nak orang puji kamu, Masya Allah, pandai baca Quran, pandai ceramah, pandai ni, ya, supaya orang puji kamu. Dan title pun kamu dapat, ustaz, ambil. Maulana, apa lagi? Maulena, apa lagi? Ya, kamu dapat. Abuya. Lalu dikatakan, kamu tipu, seret. Ha, itu para ustaz, ya, kedudukan dia. Bukan main, ya. Minta Allah pelihara, minta Allah lindung. Dan yang ketiga, orang yang menginfakkan harta. Lalu dikatakan, aku menginfak keranamu, ya Allah, untuk demi agama, begitu, begitu, begini. Lalu dikatakan, tipu. Kamu bukan buat kerana ku, tetapi kamu buat kerana nak dapat gelaran orang yang Masya Allah jawad, orang yang banyak berinfak, ya, banyak bersedekah. Maka kamu dapatlah pujian itu. Maka dikatakan, masuk dia dalam neraka. Jadi kita minta lindung kepada Allah, ya, supaya kita ikhlaskan diri dalam siri menuntut ilmu, ya, bukan nak berdebat dalam menuntut ilmu, tetapi untuk mengislahkan diri kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita yang terbaik dan Allah jadikan kita hamba yang terbaik. Wallahu a'lam bisawab. Kita berhenti di sini dahulu. Dan kita, ya, nak ayat 25 surah Ali Imran. Ha ha. Tak lupa kan? Ayat 25 surah Ali Imran. Oh, okey. Ayat 25 surah Ali Imran. Ha, dah tak ingat dah apa dia tu. Tak apalah.
Tak apa, tengok. Okey, tak apa. Saya pun dah tak ingat point dia kat mana tu. Wallahu'alam bisawab. Tak apa, kita baca lah sendiri-sendiri. Baik, yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap daripada saya sendiri. Dan mudah-mudahan ilmu kita dapat dimanfaatkan untuk diri kita, dan kita beri syukur Allah dengan cara yang baik. Wallahu'alam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.